Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una fid daraini amin. Qala al-imam al-muallif rahimahullah, al-khawfus sadiqu. Ini benar. Al-khawfus sadiqu ya'malu fi mahwi syahawatin nafsaniyati wal himamid daniyati amalan nari fi ikhraqil asjar. Adapun rasa takut yang benar, yaitu beroperasi oleh rasa takut pada menghapus segala syahwat-syahwat bangsa nafsu dan cita-cita yang rendahan, amalan nari, seperti beroperasinya api, fi ikhraqil asyari, pada membakar pohon-pohon kayu. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, fa'asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat, maka menimpa akan kebun itu oleh angin keras, yang pada angin itu ada api, maka membakar oleh api. Warraja'u sadiqu ya'malu fi istikhrajin niyatit tayyibati wal amali salihati amalal ma'i fil ardil hamidatil khasyi'ati. Adapun rasa harap yang benar, yaitu beroperasi oleh rasa harap pada mengeluarkan niat-niat yang baik dan amal-amal yang soleh, seperti beroperasinya air pada tanah yang tandus lagi gersang. Qala Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa taral ardu hamidatan, dan kamu melihat akan bumi itu akan tandus. Fa idza anzalna 'alaihal ma'a, maka apabila menurunkan oleh kami atas bumi itu akan air, ihtazzat, maka bergerak, warabat, dan bertambah subur, wa anbatat, dan menumbuhkan oleh bumi, min kulli zaujin, dari tiap-tiap macam pepohonan bahijin yang bagus. Artinya, saudara sekalian, orang kalau pengen tinggi derajatnya, haruslah dia berupaya seperti burung yang memiliki dua sayap. Burung bisa terbang dengan terbang tinggi karena ada dua sayap yang bekerja. Begitu juga orang, kalaulah pengen tinggi derajatnya, maka dia harus terbang dengan dua sayap, namanya khauf dan roja, rasa takut kepada Allah dan rasa harap kepada Allah. Ibarat mobil bisa melaju kencang dan cepat, menyeimbangkan antara rem dan gas. Yang namanya roja namanya gas, khauf namanya rem. Rem dan gas itu kudu stabil, maka mobil akan melaju kencang dan cepat. Begitu orang, orang itu kalau ingin tinggi derajatnya di mata Allah, kudu memiliki khauf dan roja. Tapi kata Imam Al-Haddad, rasa takut itu ada dua, sebagaimana rasa harap juga ada dua. Ada rasa takut yang benar, artinya rasa takut yang datangnya dari Allah. Ada namanya rasa harap yang benar, yang sesuai dengan perintah Allah. bagaimana cara kerja daripada khauf yang benar. Kalaulah seorang hamba memiliki khauf yang benar, maka daya operasinya, daya kerjanya, khauf yang benar itu adalah dapat memadamkan syahwat nafsu yang tadinya liar, demen bermaksiat, cenderung kepada yang dilanggar, dapat pupus kalau benar-benar ada rasa takut. Begitu juga dapat menghapus cita-cita rendahan. Cita-citanya kebahagiaan dunia semata. Kalaulah mau dianalogikan, rasa takut yang benar datangnya dari Allah itu kayak api. Ya, rasa takut itu menggelora, membara di dalam dada seorang muslim kayak membaranya api. Bila api itu membara, maka pohon-pohon itu jadi terbakar hangus. Begitu juga rasa takut yang benar dapat membakar pohon-pohon syahwat nafsu, sehingga syahwat nafsu itu jadi terbakar. Artinya, rasa takut yang benar itu bisa membuat orang berhenti dari maksiat. Rasa takut yang benar itu akan membuat orang jadi berhenti dari perbuatan yang melanggar aturan Allah. Itulah namanya khauf yang benar. Begitu juga roja, rasa harap yang benar itu kalau mau diumpamakan kayak air yang menyirami tanah yang tandus gersang. Tadinya tanah itu tandus gersang, kering kerontang, tersirami air berubah menjadi subur. Demikian pula orang yang memiliki rasa harap yang benar akan tumbuh rasa semangat ibadah, akan kuat untuk menjaga diri daripada maksiat. Khauf yang benar dapat mematahkan pohon-pohon kedosaan, sementara rasa harap yang benar akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ketaatan, rajin ibadah, rajin baca Quran, rajin baca salawat. Itu disebabkan karena ada roja yang benar, sehingga seorang muslim harus benar-benar memiliki roja yang benar. Khauf dan roja adalah dua sayap ibarat burung yang menghantarkan muslim menuju terbang tinggi, meraih derajat-derajat kedekatan dengan Allah, sampai mendapat surganya Allah, mendapatkan ridhonya Allah. Dan itulah puncak cita-cita seorang salik muslim yang pengen luhur derajatnya di mata Allah. Kemudian kata Imam Haddad, yang bagi antu qidalaka sirajan minal ilmin nafi'i wal amalis salihi tastadhi'u bihi fi laili dhulumatid dunya. Seyogianya oleh bahwa kau menyalakan bagi dirimu akan pelita berupa ilmu yang manfaat dan amal soleh. agar supaya kau menyalakan dengan pelita itu, mengambil cahaya dengan pelita itu, fi laili zulumati dunya, pada malam kegelapan dunia, hatta yatlu'a alaika fajrul mauti, sehingga terbit atasmu oleh fajar kematian, au syamsus saati, atau matahari kiamat. Fa innaka in baqita fi lailiha bila sirajin, maka sesungguhnya engkau jika engkau tinggal pada malamnya kegelapan dunia tanpa pelita, tantadiru tulu ahadzal fajri, maka tantadiru, padahal menanti oleh engkau akan terbitnya ini fajar, atau terbitnya ini matahari. Haqqa alaika, niscaya nyatalah atasmu oleh firman Allah Ta'ala, haqqa alaika qaulullah Ta'ala, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila, barang siapa ada ia pada ini dunia yaitu buta, maka dia di akhirat yaitu lebih buta lagi dan lebih tersesat dari segi jalan. Kata Imam Al-Haddad, saudara, bagi orang yang pengen kebahagiaan dunia dan akhirat, bagi orang yang pengen keselamatan di akhirat, hendaknya kita berupaya untuk menuntut ilmu yang bermanfaat dan mengamalkan amal soleh dengan ilmu itu. Singkatnya, orang yang pengen bahagia dunia dan akhirat kudu ngaji. Ngaji itu namanya lampu, saudara. Ilmu itu adalah lampu. Kalaulah kita jalan di kegelapan tanpa lampu, nanti kita kecebur di got karena nggak ada cahaya. Kenapa ada orang mengerjakan dosa? Kenapa ada orang korupsi? Kenapa ada orang berbuat dosa? Itu penyebabnya karena nggak ada lampu yang menyinari dia. Makanya upayakan kita kudu nyalain lampu. Apa lampunya? Ilmu. Ngaji. Ngaji biar kita dapat ilmu. Ngaji biar kita beramal soleh. Alangkah bohong ada orang ngaku beramal soleh tanpa dasar ilmu, nggak ketemu. Amal soleh itu buah, ilmu itu pohon. Bagaimana mungkin ada buah tanpa pohon? Sulit. Oleh karena itu kita kudu ngaji. Sampai kapan ngaji ini? Dunia ibaratnya gelap, ngaji lampunya. Dunia ibaratnya malam, ngaji lampunya. Sampai kapan pasang lampu? Ya selama masih malam, sampai pada akhirnya kita mati baru berhenti ngaji. Cita-cita seorang muslim tuh, illam akun amutu aliman la'alli an amuta muta'alliman, andai aku wafat tidak alim, setidak-tidaknya saya berharap dengan ngaji wafat dalam keadaan menuntut ilmu. Sedang al-alim wal muta'alim syarikani fil khair. Orang alim dan orang yang ngaji itu bersekutu dalam kebaikan, dua-duanya masuk surga. Jadi andai aku tidak mati dalam keadaan alim, paling tidak dengan ngaji aku mati bertitel doyan ngaji. Itu bagus. Ante kapan kita ngaji? Ante mati. Nanti enak. Kalau mau istirahat nanti aja dikubur. Kubur itu disebut tidur panjang, disebut sajadah panjang. Tidur panjang mau dikubur, di dunia mau tidur sedikit saja, ntar istirahat dikubur. Kalau di dunianya banyak berleha-leha, dikuburnya nggak istirahat, sengsara. Maka kita kudu ngaji. Ampe kapan? Ya ampe terbit kematian, ampe datang mati. Kenapa? Kalaulah kita tinggal di dunia tanpa ada ilmu, tanpa ada amal soleh, ini orang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Isra ayat 72. Allah jelaskan bagi orang yang hidup di dunia enggak ngaji, enggak beramal soleh, enggak demen ama pengajian, enggak demen ama zikir, enggak demen ama solawat, enggak demen ama baca Quran. Kalau orang di dunianya, hidup di dunia, enggak ngaji, maknanya enggak punya lampu. Kalau enggak punya lampu, gelap. Maka Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa man kana fi hadhihi a'ma. Siapa orang yang di dunianya buta. Buta apa? Bukan buta mata kepala, buta mata batin. Karena buta mata kepala enggak berpengaruh. Kata Ibn Abbas yang pada akhir hayatnya buta, makamnya di Taif Ibn Abbas. In ya'khudillahu min aynaya nurahuma fa fi lisani wa qalbi minhuma nur. Andai Tuhan ambil cahaya dua mata saya dengan buta, tak mengapa, asal lidah dan kalbuku melek. Begitu. Sebab dengan hati bisa memandang apa saja. Berapa banyak orang yang matanya melek, hatinya buta, di dunia terjebak perbuatan nista yang dilarang oleh agama. Tapi tidak sedikit orang yang mata lahirnya buta tapi mata batinnya melek, malah hebat. Kayak yang ngarang kitab kita, dari umur 3 tahun ini buta, tapi bisa ngarang kitab, hebat banget ini. Umur 3 tahun ini yang ngarang ini buta, tapi alim karena mata kalbunya melek. Kalau orang yang di dunianya buta, apa tuh buta? Ogah mau ngaji, ogah mau hadir di majelis ilmu. Maka nanti kata Allah, fahuwa fil akhirati ama, di akhiratnya bakalan buta. Wa adallu sabila, lebih parah. Karena enggak ada lagi. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittala'tu 'alan nar lailata usriya bi faraitu aksar ahlihal fuqara qalu minal mali ya Rasulullah qala la bal minal ilmi." Waktu aku Isra Mi'raj, kata Nabi, aku diperlihatkan tentang neraka. Ternyata 90% lebih penghuni neraka itu adalah orang miskin. Sahabat kaget dan bertanya, miskin duit? Bukan, kata Nabi, miskin ilmu. Sebab ilmu adalah cahaya. Ngaji itu bagus. Paling tidak dengan kita ngaji, andai ilmu nggak dapat, kita dapat faedah i'tikaf, kita dapat faedah silaturahim, kita dapat faedah tidak berbuat dosa, istirahat. Banyak manfaat. Andai ilmu enggak dapat, maka orang harus ngaji. Dengan ilmu enak, Dengan ilmu hidup menjadi enak, ibadah akan menjadi mudah disebabkan ada ilmu. Bepergian jauh ada solat jama', solat qasar, macam-macam. Begitu banyak keringanan-keringanan agama. Itu ilmu. Kalau dengan ilmu akan menjadi enak, maka orang itu jangan berhenti untuk dia duduk di majelis ilmu. Apa dia menyebarkan ilmu ataukah dia menuntut ilmu? Kafa bin najati minan nari masubatan, wa kafa bihirmanil jannati uqubatan. Cukup oleh keselamatan dari neraka sebagai balasan Allah, dan cukup oleh kehampaan surga dari segi hukuman. Kata Imam Al-Haddad, kita ngaji, kita solat, kita tahajud, kita baca Quran, kita baca ratib, kita baca solawat, apa balasannya? Apa balasannya kalau baca ratib? Apa balasannya kalau baca Quran? Apa balasannya kalau tahajud? Apa balasannya kalau ngaji? Apa balasannya kalau duha? Kata Imam Haddad, keliru kalau anda nanya begitu. Sebab demen ama ibadah aja udah menjadi balasan. Banyak orang yang gak dikasih demen ama ngaji, demen ama duduk di majelis aja udah menjadi balasan. Kalau kata Imam Ibn Attaillah dalam hikamnya, kafa min jazaiya ka'ala ta'at an radiyaka ahlan laha. Cukup balasan Allah dari ngaji anda. Allah redho anda duduk di tempat pengajian. Cukup balasan Allah dari anda baca solawat, anda lidahnya digerakkan untuk memuja-memuji Rasulullah. Itu udah cukup, satu nilai besar di mata Allah. Apalah lagi ada faedah dunia, faedah lain. Kata beliau mau bahasanya, kafa bin najati minan nari masubatan. Cukup dari ibadah yang dikerjakan, kagak masuk neraka, enggak dimasukin nama Allah ke neraka. Cukup sebagai balasan. Karena apa? Karena neraka itu alangkah dahsyatnya adab Allah, karena murka Allah dikumpulin di neraka. Enggak masuk neraka walau tidak masuk surga. Ada tempat antara neraka dan surga namanya A'raf. Ada surat namanya surat Al-A'raf. Surat A'raf itu surat A'raf itu artinya tempat antara surga sama neraka. Ada 10 orang yang menempati itu A'raf itu. Salah satunya dari 10 itu adalah orang yang amaliyahnya draw. Tahu draw? 50-50, 50% kebaikan, 50% dosa. Ditaruh di neraka enggak bisa, wong enggak lebih dosanya. Ditaruh di surga enggak ngangkat. Itu ditaruhnya di A'raf. Kerjaannya nangis dan ketawa. Itulah orang di A'raf. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit ketawa. Kalau ngelihat neraka dia nyengir, alhamdulillah. Lihat orang di surga dia nangis. Itu begitu. Tapi enggak ngalami neraka itu sebagai balasan dari Allah sudah cukup walau tidak masuk surga. karena enggak masuk pada murkanya Allah, walau tidak dapetin ridhonya Allah. Kafa bin najati minan nari masubata. Makanya Al-Quran itu dalam doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina enggak wa adkhilnal jannah. Wa qina adzabannar ini cukup sebagai balasan bagi orang yang ibadah kepada Allah di dunia. Andai enggak masuk surga, yang penting qina adzabannar. Begitu. Begitu juga wakafa bihirmanil jannati uqubatan. Cukup dengan keluputan surga dari segi hukuman. Walaupun enggak masuk neraka. Kayak orang di Arab itu terhukum, enggak dapetin surganya Allah. Udah cukup. Maka kita ibadah nih saudara, bagaimana? Wong di surga itu enak, apanya ada. Ada, sampai ada orang nanya, saya ini kan tukang ngerokok, di surga ada rokok nggak? Begitu. Orang nanya begitu. Dijawab oleh ulama, walahum fiha ma tashtahihil anfus wa taladdul a'yun. Allah bilang walahum, dan bagi ahli surga, fiha di dalam surga, ma tastahil anfus, ada yang diselerai. Anda suka rokok, ngerokok, tapi jangan mikirin ngerokok di surga masuk apa kagak. Itu pikirin dulu, ente mikirin rokok aja, ibadah dulu. Begitu mikirin, begitu mikirin. Ada yang jawab juga, di surga si rokok ada, cuman api nggak ada, jadi kudu ke neraka. Kata yang atunya, ada rokok elektrik. Jadi orang itu pada akhirnya kudu ibadah. Ibadah itu jangan berharap dijauhkan dari neraka, jangan berharap dimasukkan di surga. Masih makhluk ngarepin balasan makhluk. Udah ngarepnya ridho Allah aja. Terserah Allah dah mau ditempatin di mana. Walaupun kita tinggal di penjara, kalau diridhoi pemerintah, digaji, enak, bisa tidur, bisa ngorok. Karena jadi karyawan, namanya jadi sipir. Begitulah malaikat Malik tinggalnya di neraka. Maknyus, bisa tidur juga. Enggak panas, enggak, betah malah. Kenapa? Ada ridho Allah. Maka yang dikejar itu ridho Allah. Maka dalam Ratibul Haddad, Allahumma inna nas'aluka ridhoka. Begitu, wal jannah. Wanaudzubillah min sakhatika wan nar. Berikutnya kata Al-Imam Al-Haddad qaddasallahu sirrahul aziz, al-alamu bi asrihi mutalashid wa huwa fil haqiqati la syai'a. Adapun alam, bi asrihi, dengan keseluruhan alam, mutalasin, yaitu binasa, wa huwa fil haqiqati la syai'a, padahal dia alam, pada hakikatnya itu tidak ada apa-apa. Alam itu apa? Di jagat ini ada dua, ada alam, ada Rabbul Alam. Ada alam, ada Tuhan pencipta alam. Jadi alam itu apa? Alam itu ismun lima siwallah. Alam itu nama bagi selain Allah. Apa aja alam namanya. Ada alam manusia, ada alam binatang, ada alam tumbuh-tumbuhan, ada alam macam-macam. alam, makanya Rabbil Alamin, alam banyak. Tapi berbicara alam, kalau mau jujur, alam itu fana. Alam ini fana, dikit-dikit, lama-lama hilang. Ini di dunia tuh nggak ada yang namanya barang abadi, nggak ada. Lampu biar kata hebat bakal mati, emang ujungnya begitu. Mati umurnya. Kita beli mobil, mobil apa aja, itu pertama kali yang rusak, walaupun kita perawatan canggih, aki 2 tahun aki mati. Itu jangan heran, loh mobil nih yo ganti aki, yo emang barang dunia. Alam itu, motor begitu. Jadi ada aja, kadang ban bocor, apa aja, begitu. Ada batasnya, semuanya. Kenapa? Karena alam ini hakikatnya wa huwa fil haqiqati la syai'a. Hakikatnya nggak ada. Ini kayak kita nih. Dari kecil tumbuh gede. Tadinya nggak ada gigi. Gede, giginya bagus. Pas sudah tua metik dia. Tahu metik? Gitu. Udah tanpa gigi. Begitu, tanpa gigi. Di surga itu nggak ada gigi karena nggak ada makanan yang keras. Akar kelapa keras nggak ada di surga, yang keras-keras nggak ada. Semua orang di surga nggak ada giginya, nggak ada. Tapi jelek, aduh keliru. Lihat bayi, bayi nggak ada giginya, jelek apa manis? Manis. Kalau Allah yang menghendaki manis. Bayi itu nggak ada giginya. Enggak ada, ih jeleknya, enggak, senyumnya manis. Beda sama bayi sama aki-aki, beda senyumnya, beneran beda. Biar kata sama-sama enggak ada gigi, karena bayi enggak ada giginya, Allah punya mau manis. Maka orang di surga enggak ada gigi manis, karena Allah punya mau. Allah punya mau. Di dunia ini ujungnya enggak ada. Ujungnya nggak ada. Kalau tadinya kita kaya sekarang miskin, emang juga dulunya nggak ada. Gitu-gitu aja. Biar nggak stres. Yang kaya begitu, nggak stres. Asalnya juga nggak ada. Kemudian nggak ada. Itu begitu. Biasa aja. Biasa aja. Jadi yang ada tuh hanya Allah. Makanya kata ulama, Qus bin Sa'idah bilang, kullu na'in sayun'an wa kullu bakin sayubka wa kullu hamilin sayuhmal wa kullu man 'asha mata wa kullu man mata fata wa lam yabqa ghairullahi 'azza wa jalla. Setiap yang menangis bakal ditangisi, setiap yang mandiin bakal dimandiin, setiap yang gotong jenazah bakal digotong, yang nyolatin bakal disolatin, yang ngaji bakal dingajiin. Sebab siapa yang hidup bakalan mati. Kalau mati luput segalanya. Yang langgeng dan abadi hanya Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhah, kullu man 'alaiha fan. Kita ini nggak ada yang abadi, nggak ada yang abadi. Semuanya bakalan mati. Bakalan mati. Cintailah keabadian, yaitu cinta kepada Allah. Jangan cinta dunia yang bakal habis. Jabatan ya 5 tahun, nggak berasa, habis aja. Kata kita lama banget ya 2024. Cepet kata yang jadi presiden. Tanya aja, gitu. Kurang malah, begitu, gitu. Beneran, begitu. Jadi begitulah. Karena dunia ini fana. Al-alam bi asrihi mutalash wa huwa fil haqiqati la syai'. Kata Imam Al-Haddad, alam ini fana, binasa. Nggak ada yang abadi. Nggak ada yang abadi. Kita bakalan mati. Kalau mati nggak bawa apa-apa. Kalau kita nggak beramal soleh rugi. Kita mau banting tulang, pala jadi kaki, kaki jadi pala, enggak ibadah. Buat apa? Anak bini belum tentu dia ingat kita. Ya Allah, kita ngumpulin harta banyak banget. Pas kita mati, bini kita kawin, mana dulu sama musuh kita lagi. Ya Allah, apa enggak sengsara kita? Enakan dia. Jadi kita ibadahlah. Dunia ini binasa, enggak usah. Singkatnya nih, bahasa lain dari Imam Haddad ini, dengan mengetahui alam ini binasa dan hakikatnya tidak ada, maknanya saudara, jangan mati-matian memikirkan sesuatu yang tidak manfaat kala mati. Jangan mati-matian memikirkan sesuatu yang kagak ada manfaatnya kala mati. Mau ngapain? Yang kudu mati-matian mengejar sesuatu yang bakal nolongin kita kala mati. Siapa tuh? Nabi Muhammad. Itu dikubur, orang pertama kali ditanya tentang Nabi Muhammad. Man hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum. Di Bukhari ada hadisnya. Pertama kali ditanya, "Nih siapa ini?" Ditongolin tuh Nabi Muhammad pada tiap-tiap orang dikubur yang ditinggal 7 langkah oleh keluarganya. Siapa ini? Kalau kita nggak baca sholawat, siapa ya? Begitu ya disiksa. Mati-matian yang bakal nolongin kita di akhirat. Nggak ada yang bisa nolongin kita. Siapa yang bisa nolong? Orang yang nggak demen nama maulid aja, di akhirat nangis-nangis sama Nabi Muhammad. Kalau para nabi semuanya nangis-nangis deketin Nabi Muhammad, nggak bisa, minta tolong. Nggak ada yang berani sama Allah kecuali yang gelarnya Habibur Rahman. Maka kata Imamul Busiri di dalam burdahnya, ya akramal khalqi ma'ali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amami walan yadhiqa rasulallahi jahukabi idal karimu tajalla bismi muntaqimi. Wahai makhluk paling mulia, tidak ada sandaran hidup bagiku engkau aja. Manakala menghadapi musibah yang besar, wahai Rasulullah, keagunganmu tidak akan sempit buat saya. Saya mau megangin kakinya engkau aja, Nabi. Insya Allah ada tempat buat saya biar banyak orang bergelendotan kepada engkau. Begitu menghadapi Allah nanti, namanya bukan Rahman lagi, tapi Al-Muntaqim. Akan nyiksa orang-orang yang dikasih nikmat, tapi nikmatnya tidak digunakan untuk taat. Rasulullah lah yang bisa ngademin, maka deketin Nabi Muhammad, baca sholawatlah minimal 100 habis sholat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Untuk apa? Untuk diakui ketika kita dikubur, ditanya man hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, huwa Muhammad, karena kita sering menyebut-nyebutnya. Nggak ada dunia ini, semua bakal binasa. Kenapa wali-wali Allah itu abadi pada diziarahi itu? Karena mereka bergantung kepada Allah yang abadi, mengikuti apa yang diajarkan oleh Habibun al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Min rahmati rabbika bika an hajabaka anhu. Di antara rahmat kasih sayang Tuhanmu kepadamu, yaitu bahwa mendindingi ia akan kau daripadanya. Di antara rahmatnya Allah yang diberikan kepada kita, Allah berikan hijab kita dengan makhluknya. Ini merupakan kasih sayang Allah. Kita nggak bisa memandang zat Allah di dunia. Karena enggak kuat mata kita, boro buat Allah, memandang petromak aja, sejam aja. Mata kita buta yang cahayanya dikit. Memandang malaikat aja kalau bukan Nabi, buta. Enggak bisa manusia biasa memandang malaikat dengan wujud asli, kecuali karamatul aulia. Itu juga buta. Ibn Abbas pengen lihat malaikat Jibril wujud aslinya. Ya Rasulullah, izinkan saya biar bisa ngelihat malaikat Jibril yang suka datang kepada engkau. Ngelihat aja, enggak ngobrol, enggak apa-apa. Yang penting saya bisa lihat. Kata Nabi, Ibnu Abbas, enggak bisa manusia biasa lihat malaikat. Mintakanlah sama Allah biar bisa. Kalaupun bisa bakal buta. Enggak apa-apa Nabi buta, yang penting kalau udah tua. Begitu. Baik. Dua kali malaikat Ibnu Abbas ngelihat malaikat Jibril, dua kali buta di usia senja, karena dimintakan sama Rasulullah biar butanya senja, senja buta. Begitu. Kita nggak bisa memandang Allah, begitu, nggak bisa. Memandang angin aja nggak bisa, mandang angin, memandang nyawa nggak bisa. Kita terhijabi. Maka kalau mau nyari Allah, cari aja nyawa kita di jempol kaki, di dengkul, di jantung, di pala, di mana, di dunia. Ini merupakan rahmat Allah. Jadi satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di surat Araf Allah Subhanahu wa taala dalam dialog dengan Nabi Musa, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa pengen lihat Allah, tak bisa. Satu-satunya yang bisa memandang Allah dengan dua mata kepalanya hanya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan rahmat besar. Al-ifratu fil amri ayatun alal masiri fihi ila tafrid. Al-ifratu adapun melampaui batas pada urusan, yaitu pertanda atas kembali pada urusan itu kepada kesembronoan. Di dalam hidup saudara, walaupun sedekah itu bagus, tapi tidak bolehlah kita boros harta kita semuanya disedekahkan. Enggak boleh. Kenapa? Karena ujungnya bakal kita menjadi orang yang sembrono. Ifrat enggak bagus, tafrid enggak bagus, berlebihan enggak bagus, pelit enggak bagus. Kata Quran, wala taghlul yadaka ila unuqika wala tabsutha kullal basti. Tabsutha kullal basti ifrat namanya. Fatadaruha kalmu allaqa. Begitu. Jadi khairul umur ausatuha, perkara yang paling bagus pertengahannya. Enggak usah berlebih-lebihan. Ada orang baca Quran malam pertama Ramadan, luar biasa. Maghrib Isya kan belum puasa, jam 10 aja udah dapat 4 juz. Enak nih, kata dia. Akhirnya dikebut sama dia, jadilah dia malam itu 8 juz. Serak akhirnya. Malam kedua masih serak, ketiga masih serak, sampai malam 29 serak. Dapat sampai Ramadan habis serak juga. Gara-gara ifrat namanya. Udah pelan-pelan aja, nggak usah main kebut-kebut. Begitu. Khairul umur ausatuha. Kata Nabi dalam hadis Muslim, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amali yang paling didemenin Allah adalah yang kontinu walaupun sedikit. Ya 100 habis salat sallallahu Muhammad. Asal kontinu itu didemenin sama Allah. Daripada kita baca solawat 100 ribu, besok berhenti. Gua udah punya saldo banyak. Saldo. Begitu. Saldo namanya ya, iya. Kayak jangan, jangan. Berikutnya kata Imam Haddad, man madahaka inda ridaihi bima laisa fika dhamma kala mahalata inda ghadabi alaika bima laysa fika. Man madahaka, barang siapa menyanjung-nyanjung ia akan engkau ketika senangnya dia menyanjungnya dengan perkara yang tidak ada pada diri engkau, niscaya ia mencaci maki akan engkau, la mahala tak dapat tidak, yakni pasti, inda ghadabihi ketika kecewanya dia, alaika atasmu, bima laisa fika dengan sesuatu yang tidak ada pada dirimu. Kata Imam Haddad, hidup kita harus hati-hati. Kalau ada orang memuji kita, jangan GR. Bahaya nilai bila kita temukan ada orang muji-muji kita yang nggak ada pada kita. Kita enggak apa namanya, ya dermawan, dipuji-puji sama dia karena dia senang. Waduh, bapak mau hebat, bapak ini orang tokoh yang luar biasa, bapak ini yang luar, yang enggak ada sebetulnya sifat-sifat itu sama kita. Orang cerdas, orang ini, gara-gara kita kasih bakal memuji. Ini bapak ini hebat, ini bapak kerja ini hebat. Ini nanti kalau kagak dibagi bakal nyelak kita. Begitu. Dengan luar biasa yang kita nggak kerjain dicela juga. Begitu saudara. Kalau ada orang memuji kepada kita berlebihan, pastikan besok lusa dia mencaci maki sama kita pun juga berlebihan. Yang kita nggak ngerjain dituduhkan. Itu tandanya nih orang tidak tulus memujinya. Maka kita kudu waspada. Kata Imam Haddad, jadi orang yang cerdas itu dia melakukan sewajarnya. Sebab orang-orang mulia itu orang yang toleran, yaitu orang yang memuji apa adanya, mencela juga apa adanya, tidak ngarang-ngarang. Bila ada orang memuji dan menyanjung kita berlebihan, tidak apa adanya, ketika senang, besok ketika dia kecewa akan nyelak kita yang kita enggak ngerjain sama sekali. Jangan heran. Itu tandanya waktu senang tidak tulus. Itu begitu aja dalam hidup. Kata Imam Al-Haddad, idza anastu min khillin jafaan fala ajfuhu wa in huwa qad jafani walakinni ufariquhu birifqin wa umsiku an tanawulihi lisani. Idza anastu, apabila aku merasa, min khillin daripada teman, jafaan akan kasar, ada teman berlaku kasar kepadaku, fala ajfuhu, maka tidaklah berbuat kasar oleh aku akan dia, wa in huwa qad jafani, meskipun dia sungguh berlaku kasar ia akan daku. Andai ada orang berbuat kasar, kita tidak balas dengan kekasaran. Biarkan Allah yang ditanam dia berenuk, yakini buahnya bakal berenuk. Enggak perlu kita ikut nanam-nanam berenuk lagi. Walakinni ufariku, akan tetapi aku, yaitu berpisah aku akan dia, teman itu, birifkin dengan kesantunan. No comment lah, terserah dia. Begitu. Wa umsiku an tanawulihi lisani, dan aku tahan lisani akan lidahku, an tanawulihi daripada mencaci makinya dia. Ada orang nyaci maki kita, biarin urusannya. Yang ditanam berenuk, yakini buahnya berenuk. Kita nggak usah ikut-ikutan nanam berenuk. Pada akhirnya apa yang ditanam itulah yang bakal dipetik. ketika orang nanamnya memuji dengan tidak ada yang ada pada kita, nanti dia bakal memanen mencaci maki kita pun dengan tidak ada, dengan apa yang tidak ada pada diri kita. Begitu. Adzikru lillahi magnatisul qulubi. Adapun berzikir, zikir hati, zikir lidah. Lillahi zikir kepada Allah dengan aneka macam bentuknya zikir. La ilaha illallah, subhanallah, istighfar, salawat apa aja. Kalau mau jujur, magnatisul qulubi, yaitu magnetnya hati. Tahu magnet? Jadi batu kalau ditempelin ngejar-ngejar. Zikir itu magnet. Yajadhibuha bi khasiyatihi, menarik oleh zikir akan hati dengan keistimewaannya zikir, min mawatinil ghaflah, dari tempat-tempat kelalaian, ila awalimil ghuyub, kepada alam-alam gaib. Jadi zikir itu kayak magnet bagi hati. Yang tadinya alam gaib tidak kita lihat, yang tadinya di luar nalar kita, menjadi masuk nalar kita. Yang tadinya kita sesuatu itu sulit, bakal jadi mudah. Yang tadinya sesuatu itu tidak mungkin, bakal jadi mungkin. Penyebabnya zikir. Jadi jangan tinggalin zikir, solawat ke, Quran ke, karena zikir itu kayak magnet. Magnet itu menarik benda-benda sekitarnya, yang tadinya jauh akan dekat. Yang tadinya duit itu musuhan banget kayaknya sama kita. Sampai pergi ke optik, mau ngapain? Mau beli kacamata, sebab setiap lihat dompet orang lihat apa-apa. Setiap lihat dompet orang lihat apa-apa, takut rabun doang. Ini saudara bakal nempel gara-gara zikir. Beneran zikir itu kita jangan madkur dulu, jadi zakir dulu. Dari zikir, zakir. Apa zakir? Orang yang menyebut-nyebut Allah, menyebut-nyebut Rasulullah. Itu begitu. Sallallahu ala Muhammad, nama Allah ada, nama Muhammad ada. Menyebut-nyebut Allah, nanti daripada dzakir bakal menuju madkur. Madkur tuh yang disebut-sebut Allah. Jadi kita jangan pengen disebut-sebut Allah dulu, nyebut-nyebut Allah dulu. Kita jangan pengen dicintai dulu, berupaya cinta Allah dulu, biar kita dekat dulu sama Allah. Caranya zikir. Maka orang-orang yang berzikir itu akan naik menuju alam gaib, yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin, yang tadinya sulit menjadi mudah, yang tadinya gelap menjadi terang, yang tadinya susah menjadi senang, yang tadinya sedih menjadi bahagia. Penyebabnya zikir. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Maka sampaikan kepada mereka yang sering mendatangi psikiater, yang sering mendatangi psikolog, yang sering mendatangi dokter-dokter jiwa, berhenti. Anda pusing, stres karena jauh dari Allah. Obatmu zikir. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir jiwa Anda tenang. Zikir. La yatma'u fi bulughil amali wal awtari man lam yuwattin nafsahu ala rukubil ahwali wal akhtari. Tidak berharap pada tercapainya cita-cita dan hajat-hajat oleh orang yang tidak memantapkan ia akan dirinya di atas melalui, menempuh segala huru hara dan mara bahaya. Jadi saudara, yang namanya kebahagiaan itu kayak puncak gunung, kesuksesan itu kayak puncak gunung, begitu tinggi terjal. Itulah sukses. Jangan berharap kita pengen sukses kalau kita tidak mengalami lika-liku kesusahan hidup. Normal. Kata Imam Al-Haddad, orang yang tidak siap untuk melalui hutan rimba belantara dengan jurang yang sangat tinggi, sulit untuk sampai ke atas puncak gunung. Orang kalau pengen tinggi derajatnya, enggak ada yang namanya kesuksesan gratis. Semua kesuksesan itu ditempuh dengan derai air mata. Nggak ada yang gratis. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menempuh dengan ampe kakinya bengkak, derajatnya tinggi. Bagaimana para sahabat? Abu Bakar Siddiq, Nabi bertanya, sahabatku sekalian, siapa yang hari ini berpuasa? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Ngacung. Siapa yang hari ini udah nyolatin jenazah? Saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini udah nengok orang sakit? Saya. Siapa yang hari ini udah ngasih makan orang? Saya. Lagi puasa ngasih makan orang. Kalau kita kan puasa nyari makan, nyari gratisan. Tuh Abu Bakar capek, maka dapat gelar siddiq, enggak gratis. Semuanya itu ditempuh. Lihat wali-wali yang hebat-hebat itu, hebat, nggak ada yang gratis. Semuanya mengalami lika-liku yang cobaan dia. Kalau menimpa ama kita, belum tentu kita kuat. Sehingga maksudnya, jangan pernah lihat sukses orang, tapi lihatlah proses orang. Jangan nyontoh sukses, tapi nyontohnya proses. Bila proses dilalui, sukses didapat. Orang yang berleha-leha di pondok, tidur main, tidur main, tidur main, pengen pinter, nanti ngajar, enggak bisa. Semuanya susah dulu. Teman saya itu adalah main-main mulu. Jangan ngiri sama yang main, nantinya bakal kayak dia. Sebab man la yatma'u fi bulughil amali wal awtar man lam yuwatti nafsahu fi ala rukubil ahwali wal akhtar. Orang yang tidak siap untuk berproses, jangan berharap sukses. Begitu. Dalam proses begitu banyak yang terjal, kayak gelas ini. Orang puji, ini gelas cantik. Kata orang-orang bilang begitu. Kata gelas, lu si enak udah ujungnya. Gua dibakar bisa begini. Kagak enak. Lihat dibakarnya dulu, jangan cantiknya. Begitulah orang. Kalau kita lihat suksesnya, bakal kita ngiri sama orang yang gak bener, dan menuduh kepada yang gak bener sama orang. Prosesnya dia setengah mati. Tempuh itu proses. Jangan gak tempuh prosesnya. Banyak orang yang menjadi rusak dalam hidup gara-gara ngiri sukses, tapi melupakan pada proses. Dan ini adalah bukan akhlak orang-orang baik. La yang bagi lil aqili an yukhatibal jahil alladhi yadhunnu bi nafsihil aqla aslan. Tidak seyogianya bagi orang yang berakal cerdas oleh bahwa berkomunikasi ia dengan orang bodoh yang ia menyangka dengan dirinya akan berakal cerdas aslan sama sekali. Orang yang berakal cerdas tidak boleh banyak berbincang-bincang dengan orang bodoh yang sok cerdas. Disebutnya jahil murakkab. Orang yang pinter, orang yang alim, tidak boleh untuk ngobrol-ngobrol dengan orang yang ngeyel. Tahu ngeyel? Ngeyel itu enggak tahu, sok tahu. Enggak boleh. Enggak boleh. Dalam agama dilarang. Dilarang. Kenapa? Li'annahu in khotobahu ala muqtadu aqli kana mudayi'an lil aqli wa mustahinan bifadlihi. Karena bahwasanya dia kalau berkomunikasi oleh orang yang berakal, hu akan orang bodoh, ala muqtadu aqli, atas kehendak akalnya si akil, kana mudayi'an lil aqli, maka ada ia yaitu menyia-nyiakan bagi akal, wa mustahinan bifadlihi, dan merendahkan dengan anugerahnya. Karena kalau orang yang cerdas pandai, cerdik pandai, orang yang pinter ngeladenin orang yang ngeyel, itu sama dengan buang-buang umur, rugi akal cerdasnya. Ada orang nggak mau percaya, maka mohon maaf, debatan itu nggak bagus. Kami itu jarang ngeladenin orang mau debatan tuh, paling juga temen-temen ini aja nih, RTK ini ngeladen aja, ngeyel aja. Da mana dalilnya? Allah cukup sifat 20 lah, kagak ada. Anda membuat soalnya salah, Allah cukup. Begitu. Capek kita ngeladeni orang sawah, tahu sawah? Salafi Wahabi. Capek kita. Orang yang berakal cerdas itu tidak perlu berdialog dengan orang yang ngeyel. Kenapa? Kalaulah dia manfaatkan kecerdasannya, rugi. Akal yang cerdas diambur-amburkan, sama dengan kita tidak mensyukuri nikmat akal cerdas. Orang dibilangin masih nanya dalil aja. Dalilnya mana? Kunut subuh, ya Allah, sampai hari ini kunut subuh mulu, mau ngapain? Tapi wa in khotobahu bihasabi jahlihi kana mutasyabihan bihi wa ma'du dan mislah. Jikalau berdialog ia dengan orang bodoh dengan mengikuti kebodohan dia, maka adalah dia itu bermirip-mirip dengan dia dan dihitung akan seperti dia. Lah kalau orang ngeyel kita terus juga ngikutin dia, ya udah akal kita ditutup, jawabannya ngeyel. Lah kita jadi ngaco lagi ngomongnya. Jadi sama dia ngaco, kita jadi ngaco. Lihat itu yang jawaban debatan di Facebook tuh, nggak ada habisnya, panjang banget. Terserah, begitu. Terserah, begitu. Maka kiai itu kalau ada orang nanya, dilihat yang nanya dulu siapa. Ada orang nanya, orang Wahabi, dia nanya, "Kiai, apa hukumnya mendoakan orang mati?" Haram. Begitu. Kok haram? Mendoakan orang mah biar hidup, sehat, rezekinya luas, berkah. Doain orang mati, haram. Nah, ini orang kayaknya bener, pengen nanya, pengen tahu. Apa hukumnya mendoakan orang mati? Disuruh. Al-Quran menyuruh surat Al-Hasr, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna." Terangin. Kenapa? Karena kita ngajarin orang yang ngeyel, rugi. Buang-buang umur. Dialog menjadi tidak benar adanya. Kecuali dialog duduk, kalau kalah ikut. Begitu. Enggak ikut juga ujungnya. Gitu. Kan buang-buang waktu. Enggak usah. Nggak usah. Maka sering saya cara jawab tuh, kadang dengan nada ngenceng, udah ketahuan nih arah mau ngomongnya begini, pasti harus saya kencengin. Kalau enggak, ini orang lurus, nanyanya lurus, bakal lurus. Itu begitu, karena rugi kita. Diladenin nggak ada habisnya. Begitu, hidup ini kullu sakit lakit. Setiap buah yang jatuh ada yang mungut. Ajaran sesat aja, Lenin, ajaran Marx, ada yang ngikutin. Komunis ada. Sampai nanti, sampai nanti. Ya sudah, Kita bersyukur sama Allah tidak masuk pada ajaran itu. Begitu. Udah, biar kita nggak capek. Gitu. Akhirnya kita dikata wah hebat, tapi nggak ada manfaat. Rugi. Kita harus kembali dah ngaji fikih biar kita ibadah benar, ngaji tasawuf biar hati kita benar, ngaji tauhid biar akidah kita benar. Ini aja. Capek kita ngeladen orang kaya begitu. Begitu. Jadi bagaimana hukumnya zikir? Kurang bagus. Emang apa? Ngaji di tempat parkir. Ngaji di masjid. Jangan zikir, begitu. Jadi ikuti aja apa maunya dia. Jadi yang cakep, jadi orang itu. Ini yang nyuruh siapa? Quran. Coba lihat kata Imam Haddad surat A'raf pada ayat 199. Qala Allahu, qala ta'ala li nabiyih. Berfirman Allah Ta'ala kepada nabinya, yakni Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khudil afwa, ambillah olehmu akan maaf. Wa'mur bil urfi, suruhlah dengan yang baik. Wa'arid anil jahilin, berpalinglah daripada orang jahil. Yang apa? Yang ngeyel. Kalau orang ngeyel tuh udah, no comment, nggak usah ladenin. Kita jadi uratnya nih, penggel, mau perang mulu, capek ngeladenin dia, begitu. Akhirnya buang-buang energi. Kita akhirnya meremelek mikirin dia. Yang kita pikirin ngorok, kan rugi. Udah kita tidur aja. Nah, gitu. Warid anil jahil. Udah gitu. Man ardoka bima yadurruka fi dinika kal mudahanati laka wa adamin nushi wa tabsiri bil uyubi fahuwa laka aduwun. Man ardoka, barang siapa membuat senang, suka oleh orang akan kau, bima yadurruka, dengan sesuatu yang membahayakan oleh sesuatu akan kau, fi dinika, pada agamamu, kal mudahanati, seperti mudahana, meninggalkan agama demi dunia, namanya mudahana. Laka bagimu, wa adamin nushi, dan ketiadaan menasehati, wa tabsiri, dan ketiadaan memperlihatkan bil uyubi, dengan aib-aib, fahuwa laka aduun, maka dia bagimu yaitu musuh. Apa artinya, saudara? Kata Imam Haddad, bila ada orang yang kita mengerjakan perkara jauh dari agama, kita umpamanya apalah, minum-minuman kayak apa kayak, tapi kita diacungi jempol. Cakep, ente kuat 3 botol, begitu. Dicakep-cakepin. Ini yang kayak begini nih di mata agama musuh kita, karena kita mau masuk neraka seneng. Begitu seorang suami, istrinya tidur, anaknya tidur, nggak mau bangunin, sian anak saya kerja sampai malam, kalau dibangunin capek. Jadi kita membuat seneng dia dengan tidur. Padahal dengan tidur nggak sholat subuh merugikan agamanya. Maka kita itu sebetulnya benci dia, bukan cinta dia. Begitu. Seakan-akan kita bilang, ya Rabb, saya redho istri saya kau masukkan ke neraka, karenanya nggak saya bangunin. Saya redho anak saya kau masukin ke neraka, makanya saya tidak bangunin dan saya tidak suruh dia sholat. Maka kita sebetulnya musuh dia, bukan cinta dia. Kalau orang cinta, kalau bakal agamanya hancur, kita ingetin, bukan kita biarin. Orang yang membiarkan orang melanggar agama namanya musuh. Setan begitu. Setan ada orang bengal, biarin. itu maka setan musuh. Wa in kanat nafsuka tamilu ilaihi, meskipun ada oleh nafsumu, yaitu cenderung nafsumu kepadanya, walaupun kita setuju, demen dengan gak dibangunin subuh, cakep, min haisu tabuha, dari sekira-kira tabiatnya nafsu, wahawa, dan hawa nafsu. Emang hawa nafsu mau pengennya bengal. Kalau kita bengal orang girang, kita mabok orang girang, kita berbuat melanggar agama orang girang, tuh orang tuh musuh. Walaupun nafsu kita setuju, karena dia, kita mau dimasukin nama Allah ke neraka, enggak nolongin, dia enggak benar. Wa huwa qatta'amil ladin, dan dia orang model begitu tuh bandingannya qatta'amil ladin, yaitu seperti makanan yang lezat, al-mulaim, yang cocok di selera. Wa fihi summun nafi', dan pada makanan itu ada racun. Naqi' yang mematikan, an-naqi' yang mematikan. Itu nggak bedanya ada makanan. Makanan ini enak nih, enak, kebuli, ada racunnya. Ayo dong makan, ayo dong makan. Itu mematikan kita. Ayo dong terus, terus, terus. Kita joget nyawer, terus bang, masih banyak itu duitnya, masih banyak. Jangan pelit lah, kata dia. Itu sebetulnya musuh kita. Kita mau masuk neraka, dia setuju. Bang, sudah bang, istrimu itu bang, istrimu sian, dia doa sholat duha baca yasin biar kau punya duit, jangan diamburin. Kalau mau dibawa panggung aja, dibawa ke bapaknya, akad dah, kawinin. Jadi ada temen pangkatnya racun. Apa teman pangkatnya racun? Kita bengal dibiarin, itu namanya racun. Kita salah dibiarin, itu namanya racun. Begitu. Waman askhotaka, barang siapa membuat murka oleh orang akan kau, bimayan fa'uka fidinika, dengan sesuatu yang bermanfaat oleh sesuatu akan kau pada agamamu. Mislut tanbihi, semisal menegur, alal uyubi, atas aib-aib, wa naqaisi, kekurangan, allati hiya fika, yang dia kekurangan yaitu ada pada dirimu. Fahuwa laka waliyun, maka dia bagimu yaitu teman sejati. Wa in karahtahu karihtahu bitabika, meskipun benci kau akan dia dengan tabiatmu. Wa masalu kadawa, adapun perumpamaan dia yaitu seperti obat al-muri yang pahit, alladhi yakunu fidimi, yang ada pada kandungannya, al-afita, itu kesembuhan, wasyifa'u, dan kesembuhan. Begitu sebaliknya kata Imam Al-Haddad, ada orang yang marah-marah, kalau kita nggak ngaji dia tegur, kalau kita nggak zikir dia tegur, kalau kita salah kita tegur, diingetin kita salah. Sebetulnya dia teman sejati. Walaupun kita, ya Allah, ini orang nih kayak begini amat ya, cerewet. Tapi kalau dia paham, ini obat. Kalau obat itu pahit, tapi ujungnya enak. Ini orang ini negur, pahit, ujungnya enak. Dibanding yang pertama, ujungnya didiemin, enak. Awalnya didiemin, diayuin, nggak enak, tapi ujungnya sengsara. Jadi teman ada dua, ada teman yang pangkatnya obat, ada teman yang pangkatnya racun. Pandai-pandailah memilih teman. Salah bergaul bahaya kita. Begitu. Yang pangkatnya racun kita bengal didiemin, bahaya. Yang pangkatnya obat kita bengal diingetin, itu namanya pangkat obat yang kaya-kaya begitu. Man ahabba an yadhkurahun nasu, barang siapa suka akan bahwa menyebut-nyebut akan dia oleh orang-orang, wa yusnu, dan menyanjung-nyanjung oleh orang-orang atas dia, bisyai'in, dengan sesuatu minal kamali, daripada kesempurnaan sifat baik, wa huwa ya'lamu min nafsi khilafah, padahal dia tahu dari dirinya akan menyalahinya, wa kariha, dan ia benci an yadummuhu, akan bawa mencela oleh orang-orang akan dia bi amrin, dengan satu perkara ya'lamu yang ia tahu min nafsi daripada dirinya, intiwa'u, akan terbangsanya di atasnya, hatta yasira yafrahu, sehingga menjadi ia yaitu gembira oleh dia, wa yamilu, dan cenderung ia ilaman yamdahu, kepada orang yang memuji-muji oleh orang akan dia, wa yanfiru, dan lari, wa yaqrau, dan benci, man yadum, akan orang yang membencinya, faqad adumat hamaqatu, maka sungguh besar oleh kedunguannya, wa tammat ghabawatu, dan sempurna oleh kebodohannya. Apa artinya? Ada orang yang bodoh banget yang disebut dungu. Ini disebut ajaran, orang sekarang nyebutnya ajaran Rocky Gerung. Itu begitu, dungu. Tapi udah diajarin nama Imam Haddad. Apa itu orang dungu? Orang dungu, kata Imam Haddad, orang yang demen kalau dipuji-puji orang, demennya diangkat sama orang, padahal kita nggak ada. Ya Allah, abang mau dermawan luar biasa, padahal ngasihnya cuma 10.000 doang, udah dermawan aja luar biasa. Kita girang banget. Ada yang nyela sama kita, ya Allah orang kaya begitu ngasihnya 5.000, ini kurang ajar nih orang, nyela gua. Nah, begitu, padahal dia kaya 5.000. Orang kaya begini namanya goblok banget, kata. Gobloknya bukan setengah, sempurna, kata Imam Haddad. Lah, kita jangan girang orang muji yang kita nggak ada. Kalau kita nggak ada, jangan girang. Kita nggak begitu. Kita nggak begitu. Salah dia. Salah. Begitu. Salah. Begitu. Ada orang pengen diustadin, padahal dia nenteng-nenteng kitab doang. Nenteng doang. Kitab juga kitab temennya juga sih. Begitu. Gitu, pengennya di ustad udah girang banget kalau udah kata ustad, girang banget, begitu. Tapi suruh baca kitab agak bisa, batabin, batamaubin ya. Begitu, udah girang banget. Kalau enggak panggil ustad dia marah, kurang ajar. Dia enggak panggil ustad sama gua. Ini orang bodoh banget lagi. Kata Imam Haddad itu begitu. Kata Imam Haddad, ya terserah orang mau nyebut apa kayak namanya kayak apa kayak, terserah orang. Ustadz, kiai, guru, apa aja deh terserah orang. Apa orang? Kalau kata mualim sebedami, mualim bagaimana ini? Udah, kalau yang bagus-bagus amin ya Rob, amin gitu aja. Jangan marah dah. Begitu. Kalau buruk doain. Inilah hidup sehat. Supaya bahagia hidup kita dua. Kalau orang itu adalah ngomongin yang enak sama kita, abang ini kaya, enak nggak tuh? Amin ya Rob. Nih abang nih orang yang pelit banget, medit banget, enak nggak? Nggak, doain. Udah gitu aja. Amin doain, amin doain, amin doain, amin doain. Modal hidup dua. Dan ini bahagia. Dua aja. Abang nih rajin, amin ya Rabb. Nih kamu nih males banget, doain. Udah gitu aja. Jadi nggak pegel kita hidup. Al-imanu syajaratun sabitatun fi ardil qalbi. Adapun iman yaitu pohon yang menancap pada bumi kalbu, bumi hati. Wal i'tiqadatu wal ma'ariful imaniyatu bimanzilatil usuli wal uruqi litilka syajarati. Adapun segala keyakinan dan pengetahuan bangsa keimanan, yaitu dengan pangkatnya, akar-akar dan pangkal-pangkal, akar-akar wal muruqi, dan ranting-ranting akar-akar kecil, litilka syajarati, bagi itu pohon. Wal akhlaqul mahmudatu, sedangkan akhlak yang terpuji, wal a'malus salihatu, dan amal-amal yang saleh, bimanzilatil furu'i wal ghusuni laha, yaitu dengan pangkatnya ranting-ranting dan dahan-dahan bagi itu pohon. Jadi yang namanya iman, kata Imam Haddad, bisa diumpamakan iman itu dianalogikan dengan pohon. Yang namanya pohon perlu akar untuk supaya kuat, dan pohon itu perlu ranting dan dahan supaya indah dan bagus adanya. Iman begitu. Jadi bila iman itu pohon, maka keyakinan i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah dan ilmu-ilmu adalah akarnya untuk mengokohkan iman. Supaya iman itu kokoh, i'tiqadnya kudu benar, ilmunya kudu benar. Tamun baru kokoh doang, belum ada ranting dan dahan. Supaya indah dan enak dipandang, maka pohon iman itu kudu disertai akhlak yang terpuji, ikhlas, dermawan, cinta kasih. Begitu juga amal-amal yang saleh. Itulah gambaran tentang pohon keimanan. Wa misalul mauti, adapun perumpamaan kematian. Wa ma ya'ridu indahu, dan apa yang datang di sisi kematian minal fitani, daripada fitnah-fitnah, cobaan-cobaan. Wa yahsulu biwasitatihi min syiddatil alami, dan hasil oleh sesuatu dengan hasil mati dengan perantaraan sesuatu daripada sangatnya derita. Kasailil qawi, yaitu seperti banjir yang kuat, banjir besar. Mati itu gambarannya kayak banjir. Begitu. Alladhi yajri ala asli sajarati, yang mengalir itu banjir besar di atas pangkalnya pohon. Awir rihil muz'ijati, atau angin yang mengejutkan, angin puting beliung. Allati tuharriku furu'aha, yang menggerak-gerakkan akan dahan-dahannya. Watamilu biha, dan mencondongkan dengannya yaminan ke kanan, washimalan, dan ke kiri. Kalaulah mati diumpamakan banjir, ada pohon terkena banjir besar atau terkena angin puting beliung, itulah mati. Sehingga semua orang yang tadinya gerak jadi runtuh adanya. Fa illam takun hadhihi syajaratu syarifatu fi nihayatil quwwati, maka jika tidak ada oleh ini pohon yang mulia, yaitu pada puncak kekuatan keyakinan, wan numuwi, dan tumbuh, war rusukhi, dan mengakar, furu'an, dari segi rantingnya, wa usulan, dan akarnya. Khifa alaihal inqila'u fi dhalikal waqti, maka dikhawatirkan atas pohon itu tercabut pada waktu itu. Jadi kenapa kita walaupun muslim kudu ngaji? Kenapa kita walaupun muslim kudu belajar tauhid, kudu belajar akhlak tasawuf, kudu ibadah? Sebab nanti ketika mati pohon itu kena banjir. Supaya kena banjir tidak roboh, supaya waktu iman dicabut, umur dicabut, nyawa dicabut, iman enggak kecabut. Supaya kita meninggal husnul khatimah, tidak su'ul khatimah. Kenapa orang meninggal su'ul khatimah? Karena akarnya kurang kuat ketika kena banjir. Ketika mati datang, enggak kuat dengan cobaan setan datang dari sisi pala, sisi kaki. Amat sangat berat ama kita. Wa min ajli dzalika, dan dari lantaran yang demikian itu, istadda khauful akabiri, istadda bersangatan, oleh rasa takutnya orang-orang besar, wali-waliullah, min su'il khatimati, dari su'ul khatimah, wa zaghil qalbi, dan menyimpangnya hati, indal mauti, ketika mati. Kenapa para wali-waliullah takut banget meninggal su'ul khatimah? Sampai dalam Ratibul Haddad yang lain dibaca 333, ada satu wiridan 7 kali, ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam, sampai 7, yang lain 3. Itu saking bahayanya kematian. Bisa saja ketika mati imannya lepas. Itu banyak. Oleh karena itu dimantapkan itu akar keimanan supaya kena banjir kematian enggak roboh imannya. Summa innal qawadiha wal awaridha, kemudian sesungguhnya celaan-celaan dan rintangan-rintangan, allati ya'ridu li usuliha, yang melintang bagi akar-akarnya itu pohon keyakinan, minal bid'ah, daripada bid'ah-bid'ah, wasyukuki, dan keraguan-raguan, wal ittirabi, dan kegoncangan, fi amril akhirati, pada urusan akhirat, yajri majrama ya'ridu fi usulis syajaratil afad, yaitu berlaku ia di tempat barang yang melintang pada akar itu pohon daripada malapetaka-malapetaka, wal akhlaqil madhmumati, dan akhlak yang tercela, wal ma'asi, adapun maksiat, tajri minha, yaitu berlaku oleh maksiat, minha, daripada pohon keimanan, majrama yaqauli furu'i syajarah, ya di tempat apa yang melintang, apa yang terjadi bagi dahan pohonan, wa aghsaniha, dan dahannya, minal awaridi, daripada rintangan-rintangan, fala jarama angkana alladhi yaqdahu fil asli wa yuhinuhu adarra ala syajarati kasiran minalladhi yaqaw alal furu', maka tak dapat tidak, yakni pasti, bahwa ada oleh yang mencederai pada akar dan menghinakannya, yaitu lebih berbahaya atas pohon dengan banyak ketimbang daripada sesuatu yang jatuh atas rantingnya. Walihada aduma amrul bid'ati, karena inilah besar oleh perkara bid'ah pada akidah, wasyakku fil yaumil akhir, dan keraguan-raguan tentang hari kiamat, wa kana ala sahibi, dan ada oleh yang demikian itu atas pelakunya, adar, yaitu lebih berbahaya, minal ma'asi, daripada segala maksiat, wal muharramati, dan segala yang diharamkan. Nas'alullah al-afiyata wal wafata ala al-islam, kami memohon akan Allah akan kesejahteraan dan meninggal atas membawa iman Islam, amin ya rabbal alamin. Jadi saudara, kita harus berupaya supaya meninggal membawa iman Islam. Khatib Jumat selalu berpesan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa itu wa la tamutunna illa wa antum muslimun? Tafsirnya aidumu alal islami ila an tamutu, langgengkan olehmu atas Islam sampai mati. Bagaimana cara kita melanggengkan Islam sampai mati? Caranya, maka pohon itu harus dimantapkan akarnya, yaitu akidahnya kudu benar. Pohon itu supaya rindang dahan dan rantingnya dengan akhlak dan amal soleh, supaya ketika mati datang tidak roboh ini iman. Kalaulah kemudian ada ulat, ada rayap di pohon, itulah namanya bid'ah-bid'ah pada agama, ragu tentang siksa kubur, ragu tentang akhirat. Ini namanya disebut rayap-rayap yang mengganggu batang-batang daripada pohon itu, dan ini lebih berbahaya daripada maksiat-maksiat dan yang haram yang dikerjakan. Ad-dunya tunadi ala nafsiha bilisanil hal, khitaban lirraghibina fiha ikhzaruni fa innani fitnatun wa khudhu minni zadal akhirati ad-dunya. Adapun dunia, tunadi yaitu berseru, ala nafsiha, atas dirinya dunia, bilisanil hali, dengan bahasa tubuh, khitaban lirraghibina fiha, karena mengajak bicara bagi para pencinta dunia. Dunia itu bahasa tubuhnya ngomong begini, ikhdaruni, hindarilah olehmu akan daku, fa innani fitnatun, maka sesungguhnya aku itu adalah fitnah, wa khudhu minni zadal akhirati, ambillah olehmu daripada aku akan bekal akhirat. Dunia itu lisanul halnya berbicara kepada kita yang amat sangat menggandrungi dunia. Kata dunia, wahai perinduku, aku ini adalah ujian besar, banyak orang yang terjebak dengan aku, kalau begitu anda ambil secukupnya buat bekal akhirat, jangan buat kesenangan dunia. Aku dicipta untuk akhirat, bukan dicipta untuk dunia. Wamtasilu amrallahi lakum fi tarkikum iyaya, patuhilah olehmu akan perintah Allah bagimu pada meninggalkan kamu akan aku, kata dunia. Waqtabiru biman madum min qablikum, ambil pelajaranlah olehmu dengan orang yang telah berlalu dari sebelum kamu, minazahidina, daripada orang-orang yang zuhud, fiya, tentang aku, wal mutamatti'ina, dan orang-orang yang bersenang-senang bi, denganku. Wanduru fi siyarihim, tiliklah olehmu, perhatikanlah olehmu, fi siyarihim, pada perjalanan mereka, pencinta dunia dan orang yang zuhud. Wa kaifa dhahabu, bagaimana mereka pergi, wan qalabu, dan balik, ilal akhirati, ke akhirat. Az-zahiduna minhum binaimin la yanqadi, adapun orang yang zuhud, minhum, daripada mereka, binaimin, yaitu dengan kenikmatan, la yanqadi, yang tidak pernah ada habisnya. Wa adul hirsi, adapun orang-orang yang rakus dengan dunia, bihasratin, yaitu dengan penyesalan, la tanqadi, yang tidak pernah putus-putus. Jadi dunia ini saudara, ambil secukupnya buat bekal dengan akhirat, selebihnya kita buat bekal akhirat, ambil buat kebutuhan kita, makan anak bini, selebihnya adalah untuk ibadah. Al-kamalu arba'atu ajza'in, adapun kesempurnaan itu yaitu ada 4 unsur. Ada unsur 4 sempurna dalam pandangan agama. Al-ilmu, pertamanya sempurna itu adalah dengan ilmu, yaitu ilmu. Kudu ada ilmu baru sempurna. Wa bihi yu'rafu haqqullahi ta'ala, dan dengan ilmulah diketahui hak-hak Allah Ta'ala. Dengan ilmulah kita tahu kewajiban kita sebagai hamba dan hak Allah itu apa. Kedua, wal amalu bil ilmi, mengamalkan dengan ilmu, jadi sempurna. Wa huwal qiyamu bi amrillah, yang namanya mengamalkan yaitu menjalankan dengan perintah Allah sesudah kita tahu apa yang disuruh, apa yang dilarang, amali. Sebab ilmu itu kayak pohon dan pengamalan kayak buah. Wal ikhlasu fil ilmi wal amal, di samping amalin, ketiga disertai keikhlasan pada ilmu dan pengamalannya. Wa huwa tasfiyatu ma lillah, yang namanya ikhlas itu memurnikan apa-apa yang bagi Allah. Jangan ada campuran kerinduan pengen dipuji orang, pengen dinilai orang, pengen diponten orang. Wal bara'atu minal hauli, 4, membebaskan diri dari daya, wal quwati, dan kekuatan. Kita enggak merasa memiliki apa-apa. Wa huwal i'timadu 'ala Allah, dan dia pembebasan diri itu berpegangan teguh 'ala Allah, atas Allah. Bila kita memiliki 4, ilmu, mengamalkan ilmu, ikhlas, dan tafwid, menyerahkan segalanya dengan la haula wala quwata illa billah, sempurnalah kita. Faman arafa haqqallahi, siapa orang yang mengenal akan hak Allah, tugas-tugas dia kepada Allah apa? Wa qama bi amrillah, dan menjalankan ia dengan perintah Allah, yakni ngamalin ilmu. Wa saffa malillah, dan memurnikan ia akan sesuatu yang bagi Allah, yakni ikhlas. Wa tamada 'ala Allah, dan bersandar ia atas Allah. Fahuwal insanul murtadha, maka dia adalah manusia yang diridhai Allah. Al-waliyu, yang dicintai lillahi bagi Allah. Al-mujtaba, yang dipilih oleh Allah. Kalaulah sudah kita berilmu, beramal, ikhlas, baroah, tinggilah kita. Kata Nabi, an-nasu halqa illal alimun, manusia itu bisa binasa kecuali orang yang berilmu. Wal alimuna halqa ilal amilun, yang berilmu bisa binasa kecuali yang amalin ilmu. Wal amiluna halqa ilal mukhlisun, yang amalin ilmu juga masih bisa binasa kecuali yang ikhlas. Wal ikhlasu wal mukhlisuna ala khatarin azimin, orang yang ikhlas itu berada di kekhawatiran yang besar, yakni dia harus i'timad ala Allah, baru dia sempurna. Begitu. Kemudian kata Imam Al-Haddad, as-sama'u yusfis saqimah wa yuhyir ramimah idza waqa'a min ahlihi ma ahlihi fil waqtil qabil lidzalika wal mahallil la'iq bihi. Adapun mendengarkan qasidah-qasidah agama seperti puji-pujian Rasulullah, baca burda, baca lam yahtalim qatuta, baca farij bifadlikaya, baca as-subhu bada, yang ada di dalail itu semuanya, baca qasidah alhamdulillah ghafuri, baca qasidah Allahu ya Allahu, dan seterusnya. Mendengarkan qasidah-qasidah, dendangan, nyanyian-nyanyian agama itu yusfis saqima, yaitu menyembuhkan akan orang yang sakit. Kalau kita tadinya jauh, demen kita membaca qasidah-qasidah burda, tambah kita dekat sama Allah. Qasidah wa yuhyir ramimah, dan menghidupkan ia akan hati yang mati. Yang tadinya kita hati itu kurang greget sama agama, jadi tumbuh asal dengerin qasidah-qasidah agama. Idza waqa'a min ahlihi ma'ali, apabila jatuh terjadi oleh mendengar nyanyian dari ahlinya bersama ahlinya, fil waqtil qabil dzalika, pada waktu yang menerima bagi yang demikian itu, wal mahallil laiq bihi, dan tempat yang layak dengannya. Kita mendengarkan qasidah-qasidah seperti burda, kan cakep, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Kan bagus, munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni minhu ghairu munqasimi fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fayuribu anhu natiqun bifami fa walladhi tamma ma'nahu wa suratu, dan seterusnya. Itu adalah akan menjadi tambah kita gairah ke agama. Begitu, baca qasidah-qasidah kayak maulid-maulid itu, mendengarkan bacaan maulid, apa azab yang pakai qasidah, begitu, itu akan membangkitkan jiwa, tambah dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Tapi wa huwa fitnatun alal mustami'i bil haddi wal hawa, dan dia mendengarkan qasidah-qasidah itu menjadi cobaan, fitnah atas orang yang mendengarkan dengan bagian dan hawa nafsu. Kalau mendengarkannya dengan nafsu, enggak menarik. Apaan itu di masjid nyanyi-nyanyi, di kubur wali nyanyi-nyanyi, salamullah ya sadah, enggak ngerti dia. Fitnah, karena dia tidak faham, memandangnya hawa nafsu. Wa alal musammi'i ala hadzal wajhi, wa alal musammi, dan atas orang yang memperdengarkan ala hadal wajhi, atas ini cara dengan nafsu, akan menjadi aneh. Dikata bid'ah, Padahal itu semua doa-doa dan puji-pujian yang sangat bagus. Kayak doa habis taklim, asal dibaca artinya akan sangat indah dan kita tambah mengerti dan tambah asyik dengan Allah Subhanahu wa taala. La budda lil insani fil wusuli ila sa'adatil akhirati min amraini. Tak dapat tidak bagi seorang manusia untuk sampai kepada kebahagiaan kepada akhirat dari dua perkara. Orang supaya mendapatkan sa'adah abadiyah, kebahagiaan yang abadi akhirat, kudu ada dua faktor. Ibarat burung kudu ada dua sayap, ibarat sepeda kudu ada dua roda, dua ban, dua pelek. Tanpa ini nggak bisa. Begitu orang pengen bahagia di akhirat. Pertama, ahaduhumal hidayatu wa taufiqu minallah. Yang pertama dari dua itu adalah hidayah dan taufik dari Allah. Wa huwa bimanzilatil ghaisi. Hidayah dan taufik yaitu dengan pangkatnya hujan, alladzi yusibul ardo, yang mengenai oleh hujan akan bumi. Kalau dapat hidayah ibarat bumi namanya turun hujan. Itulah turun hujan namanya hidayah. Wasani yang kedua, as-sa'yu ilallah, yaitu berusaha menuju kepada Allah, berlari menuju kepada Allah. Ala minhajil istiqamati, atas jalan keistiqomahan mengikuti tarekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di samping hidayah kudu ada kesadaran. Jadi hidayah, kesadaran, kudu ada kemampuan. Jadi sadar doang nggak mampu, nggak bisa. Maka dua unsur ini untuk bahagia, sadar dan mampu. Ada orang judi, kalah dia sadar, ngapa duit buat judi? Kalau buat bini beli baju lebaran lumayan ini, lagi judi, kalah. Begitu. Belum tentu nanti ada duit akan meninggalkan, bisa judi lagi, kali sekarang mau menang. Begitu. Itu namanya hidayah doang, nggak dapat sa'yu ilallah, nggak dapat. Jadi sadar doang, nggak ada kemampuan menuju kepada Allah, nggak bisa. Maka untuk bahagia itu di samping kesadaran kudu ada kemampuan jalan menuju kepada Allah. Dua ini dibutuhkan. Tahu kita sholawat itu bagus, hidayah, tapi belum tentu mampu membacanya. Karena mampu menuju sa'yu ilallah, ala minhajil istiqamah. Wa huwa bimanzilatil harsi lil ardi, dan dia sa'yu ilallah yaitu dengan pangkatnya menanam bagi bumi. Walaupun bumi ada air, kalau nggak ditanamin padi nggak bakalan berbuah walaupun ada air. Wa ta'ahudiha, dan merawat bumi, bima taktaju, dengan apa yang butuh oleh bumi kepadanya, bil badri, daripada benih, wa tarbiyati, dan perawatan, wal hifdi, dan penjagaan, watan hiyatil mukdi, dan menjauhkan yang mengganggu, ila ghairi dzalika, sampai kepada selain yang demikian itu. Faharsul ardi, maka ada pun mengolah bumi, dunaan yusi bahasai, tanpa bahwa mengenai akan bumi oleh banjir. Artinya kita nyangkulin bumi tanpa ada air. Anaun, yaitu keletihan, wa ta'abun, dan kecapean, bila hasilin, tanpa hasil apa-apa. Kalau kita gali doang bumi, nyangkulin bumi tanpa ada air, enggak ada manfaat. Wa isabatus saililah, adapun mengenainya banjir air, laha bagi bumi, matarkil harsi, serta meninggalkan menanam, idoatun, yaitu kesia-siaan. Sawahnya banjir, enggak ditanam, enggak ada manfaatnya juga. Fattaufiqu minallahi kal ghais, maka adapun taufik dari Allah yaitu seperti hujan. Laisa lil abdi fihi madkhulun, tidak ada bagi hamba padanya yaitu tempat masuk. Enggak punya pilihan, taufik mau dari Allah. Wa dzalika huwal haqiqatu, yang demikian itu adalah hakikat. Wasa'yu wal ijtihad, berusaha dan bersungguh-sungguh, alladzi huwa bimanzilati harsil ardi, yang berusaha dan sungguh-sungguh yaitu dengan pangkat mengolah bumi, wa ta'ahudiha, merawat bumi, ilal abdi, yaitu kepada hamba, wa huwa kasbuhu, dan itu adalah kasabnya hamba. Wa anhu yus'alu, dan daripada merawat bumi, bercocok tanam, yaitu ditanyai si hamba pada hari kiamat. Wa alaihi yujza, dan atas bercocok tanam yujza, diberikan balasan oleh hamba. Wa dzalika huwa syariah, yang demikian itu adalah syariat. Jadi saudara, hidup ada hakikat, ada syariat. Kita nggak lepas. Hakikat kita ngaji dari Allah, Allah kasih taufik. Tapi berangkat menuju muflihun tugas kita, nyatet tugas kita, mendengarkan tugas kita. Itu begitu. Dan dengan kita berangkat dapat ganjaran, dengan kita berangkat dapat pahala. Berangkatnya, taufiknya dari Allah, taufiknya, dorongan untuk berbuat baik dari Allah. Kita nggak punya kuasa, tapi berangkat ada kudrat lokal. Inilah namanya syariat. Syariat taufik dari Allah, sholat dari kita. Artinya karena kita dikasih kemampuan lokal untuk usaha, karena kita bukan kapas yang kena angin ngidul-ngidul, angin ngilir-ngilir, ngulon-ngulon, ngeter-ngetan, enggak. Kalau dijorokin dari lantai 2 nggak mau kita. Itu ada kemampuan lokal. Berarti di sana kita ada tugas untuk menjauhi maksiat, mengerjakan ketaatan. Itulah namanya wilayah syariat, yang bakal dapat balasan pada wilayah syariat. Maka kaya dari Allah, usaha dari kita. Kaya nggak ada ganjaran. Miskin dari Allah, usaha dari kita. Maka mensikapinya itulah ada ganjaran. Itulah wilayah syariat. Dan Nabi mengajarkan tentang syariat. Begitu, supaya kita paham pada sesuatu yang namanya hakikat. Kemudian saudara, ad-dunya bimanzilatil badiyatil mukhwifatil kasiratis surraqi wal ghussad. Adapun dunia, yaitu dengan pangkatnya hutan belantara, al-mukhwifati, yang menyeramkan, al-kasiratis surraqi, yang banyak pencurinya, wal ghussabi, dan begalnya. Dari dunia ini kalau mau digambarin, itu kayak hutan belantara. Banyak sekali lika-likunya, banyak sekali ketidakenakannya. Wal akhiratu bimanzilatil madinati, adapun akhiratnya itu dengan pangkatnya kota, al khosibati, yang subur, al aminati, yang aman. Fal insanu kharaja ila dunya, maka adapun manusia yaitu keluar oleh manusia kepada dunia, liyakhudha mimma fiha, agar mengambil si manusia dari apa yang ada di dunia, fayuqaddimuhu, maka ia dahulukan akan yang diambil lil akhirati, untuk akhirat. Jadi dunia itu adalah hutan belantara, yang sesudah hutan belantara ada kota. Ada kota yang tenang, yang enak. Maka mumpung kita di dunia, ambil yang perlu diambil, yang bakal dirampok jangan, secukupnya aja. Begitu, secukupnya untuk kepentingan kita menuju kota. Kalau bahasa gampangnya, dunia ini tempat merantau, yang bakal kita pulang kampung. Bawalah nanti ke kampung halaman apa yang kudu dibawa. Maka lihat tuh kalau orang pulang kampung, motor dikasih tambahan lagi belakangannya, kasih ini tuh, itu karena mau pulang kampung tuh. Kita kudu kayak begitu tuh. Gila tuh orang sampai kayak begitunya dibawa. Enggak, gambaran akhirat begitu. Kudu kayak begitu. Apa aja kudu dibawa, bawa yang bisa dibawa. Begitu. Fal aqilu, maka adapun orang yang berakal cerdas, kullama hasala fi yadihi syai'un min amti'atiha, manakala hasil pada tangannya oleh sesuatu daripada barang-barang dunia, qaddamahu, maka ia dahulukan akan sesuatu itu, ama mau di depannya. Jadi orang yang akal cerdas kalau dapat dunia langsung ditransfer, di JNE, di apa namanya, dipaketin, ke masjid, kotak amal Jumat, segala macam. Itu namanya paket untuk kita nanti di kota. Liyuhfadhu, agar supaya terjaga, wa ya'mana alaih, dan ia aman atasnya, wa yantafi'a bi, dan ia mengambil manfaat dengannya, idza wasala apabila sampai ia ila mahal istiqrari, ke tempat tetapnya dia, wa huwal akhirat. Maka mumpung di dunia, harta itu bisakah kumpul dengan kita? Bisa, asal kita titipkan ke tempat-tempat penitipan untuk ketemu nanti di akhirat. Maka kita kudu jadi raja untuk menitipkan kepada kuda, orang miskin, fakir, yatim, segala macam, untuk membawa barang-barang kita supaya sampai di akhirat, dan itu adalah sesuatu yang menyenangkan nantinya. Wal jahidu, adapun orang yang bodoh, yakhtabisu, dia menahan mama'au, akan apa yang ada bersamanya, indau, di sisinya, bukhlan, karena pelit, bihi, dengannya. Orang bodoh nggak mau ada kotak amal, pura-pura merem, nanti udah lewat melek lagi. Itu orang bodoh. Yang kayak begitu, emang ada yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Fa imma an ya'khudahul ghassabu min yadihi, maka ada kalanya bahwa merampas akan dia oleh perampas dari tangannya. Wahia fil misali afatud dunia, dan dia pada perumpamaan di atas, yaitu malapetaka dunia. Wa imma an yusafira minal badiyati, dan ada kalanya bahwa dia bepergian menuju hutan belantara, allati la qarara lahu biha, yang tidak ada ketetapan baginya di hutan belantara, alal qahri minhu, atas ditindas daripadanya, wa yukallaf tarkama ma'ahu, dan dipaksa ia akan meninggalkan apa yang ada bersamanya. Fayaqutuhu man yabqa fil mahallil ladzi taqala anhu, maka mengambil akan dia oleh orang yang tinggal ia pada tempat yang ia pindah daripadanya. Orang yang bodoh, duitnya ditahan. Duit ditahan ada dua kemungkinan. Dia pelit, nggak mau bersedekah, nggak mau infak, nggak mau zakat. Ada dua kemungkinan. Bisa saja duitnya dirampok. Oleh siapa? Oleh rumah sakit. Badannya kena gula, kena ini, akhirnya buat bayar dokter. Ini 50 juta obat ini, habis saja duitnya. Bisa juga akhirnya kita dipaksa juga untuk ditinggal dengan kita mati. Akhirnya duit tinggal dibawa buat ahli waris yang tidak sayang pada kita, dan itu kerugian. Hadza misalun ajibun, ini adalah perumpamaan yang menakjubkan. Falyafhamul ghafilul labibu aqilul labibu falyafhamu, maka hendaklah memahami akan perumpamaan ini oleh orang yang berakal, al-labibu, yang pintar. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa tilkal amsalu, yang demikian itu adalah perumpamaan. Nadribuha, kami buat akan perumpamaan itu linnasi, bagi manusia, wa mayaqiluha, dan tidak mengerti akan perumpamaan, illal alimun, kecuali orang-orang yang alim. Al khawfu la yantafi wala yadhabu anil mu'mini wa in kana qawiyal imani solihal amal. Adapun rasa takut, yaitu tidak akan hilang dan tidak akan lenyap dari hati orang mukmin, sekalipun ada orang mukmin itu orang yang kuat imannya, yang soleh amalnya. Bal kullama kanal imanu akmalah wal amalu aslaha kanal khawfu a'dhama, bahkan manakala ada oleh keimanan itu sempurna dan amalnya itu lebih soleh, niscaya ada oleh rasa takutnya, yaitu lebih besar lagi. Misalu dzalika, adapun contoh perumpamaan yang demikian itu, al insanu yakunu ma'ahu adh-dhahabu wal fiddatu, yaitu adapun manusia ada, yaitu ada bersamanya oleh emas, wal fiddatu, dan perak, duit itu, al kasiratu, yang banyak, wal aqmishatu, dan baju-baju, gamis, al malihatu, yang cakep-cakep, wa huwa musafirun, padahal dia bepergian jauh, fi khabtin mukhwifin, bepergian jauh, fi khabtin mukhwifin, pada tanah belantara yang menakutkan, au baharin mughriqin, atau laut yang mengkaramkan. Falmanul ladzi yatawassadu bi ilal ghina wasyarafi ma'ahu walakinnahu la yuqtadu bihi. Maka adapun harta alladzi yatawassadu bi ilal ghina, yang ia dapat sampai dengannya kepada kekayaan, wasyarafi, dan kemuliaan, ma'ahu, bersamanya harta, walakinnahu la yuqtadu bihi, akan tetapi harta itu tidak terhitung dengannya, wa istaddu khawfuhu ala fautihi, dan sangat oleh rasa takutnya dia atas luputnya. Harta tuh begitu. Kita dulu belum punya duit, belum punya apa, rumah masih reot. Ya Allah, begitu diganjal doang pakai bambu itu pintunya. Dibilang sama ibu kita, "Mak, enggak dikunci pintu." Lah, maling mau ngambil apa? Udah biarin aja. Tapi ya Allah, pas rumahnya gedong, udah dikunci luar, kunci dalam, kunci luar, kasih anjing juga, kasih security. Begitu banyak beban-beban yang menakutkan kita pada akhirnya. Itu begitu. Itulah gambaran dunia. Wala yakhafu man laisa ma'ahu syai'un, dan tidak khawatir oleh orang yang tidak ada bersamanya sesuatu. Enggak ada kekhawatiran. Summa innahu la yatimu sururu sahibi hadal mali bimali, kemudian sesungguhnya yaitu tidak sempurna oleh kegembiraan pemilik ini harta dengan hartanya, wa intafi anhul khaufu, dan ternafi, hilang daripadanya oleh rasa takut, hatta yasilal bandara, sehingga sampai ia ke bandara, aw wa yatayaqqana salamata, dan ia meyakini akan keselamatan. Fal akhiratu hiya bandarul amni, maka adapun akhirat itu bandara, pelabuhan keamanan. Wad dunya hiyal bahrul mughriqu, sedangkan dunia adalah lautan yang mengkaramkan. Wal khabtul mukhfifu, dan belantara yang menakutkan. Wal musafiru huwal insanu, dan yang bepergian, musafir, melancong adalah kita manusia. Wan nuqudu wal aqmisatu, duit dan pakaian, allati takunu ma'u, yang ada bersama manusia, hiyal ma'ariful imaniyah, yaitu pengetahuan bangsa iman, wal a'malus solihatu, dan amal soleh, wal umurul lati yakhsha minha fi hadas safar, adapun perkara yang ia khawatir daripadanya pada ini bepergian, ala hadil amti'ati syarifati, atas ini barang-barang yang mulia, ia syukuku, yaitu keraguan-raguan tentang Allah, wal afatu, dan malapetaka, allati ta'aridu lil iman, yang datang melanda bagi keimanan, wal a'malis solihati, dan amal soleh, fatufsiduha, maka merusak ia akan amal soleh itu. Jadi saudara-saudara sekalian, dunia tempat merantau, negeri sebetulnya akhirat, dan namanya tempat merantau itu kayak lautan yang banyak gelombang, banyak badai, kayak hutan belantara yang banyak penyamun, dan kita harus pergi, dan harta kita adalah iman dan amal soleh. Keraguan-raguan, riya, dengki, khiris, dan segala macam adalah penyakit-penyakit yang penyamun-penyamun yang merusak daripada amal soleh. Pandai-pandailah kita di dunia ini menjaga daripada amal soleh kita. Nas'alullah al-afiyah, kami mohon kepada Allah akan kesejahteraan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tadhabud dunya syai'an fa syai'an hatta la yabqa minha syai', hilang oleh dunia sedikit demi sedikit sehingga tidak tinggal daripada dunia oleh sesuatu. Dunia ini asalnya tidak ada. Jadi dunia ini kalau mau digambarin kayak lilin, saudara. Lilin kan gede, dinyalain, lama-lama habis, lama-lama habis. Harta begitu, gede tadinya, tanah kita lebar, mati, lama-lama diwaris, kecil, 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 tinggal semetet. Tahu semetet nggak? dikit banget. Itu begitu. Emang dunia kayak begitu. Dunia itu saudara, lama-lama habis. Lama-lama. Karena itu jangan lupakan akhirat. Rugi kita. Kalamu ahlil ikhlasi wasidqi nurun wa barakah. Adapun omongan orang-orang ikhlas dan orang yang jujur, yaitu bercahaya dan penuh barakah. Wa in kana ghaira fasihin, sekalipun ada orang itu kalamnya itu tidak fasih. Walaupun omongannya kayaknya tidak tertata, tapi orangnya benar, hatinya ikhlas, omongannya enak, indah, didengar, menarik dan mudah dipatuhi. Wa kalamu ahli riya, sedangkan omongan orang-orang riya, wa takallufi, dan pembebanan diri, dibuat-buat, zulmatun, yaitu mengandung kegelapan, wa wahsyatun, dan keresahan, wa in kana fasihan, sekalipun omongannya itu fasih. Omongannya tertata, waduh bahasanya intelek banget ini, cuman waduh doang, tidak berasar apa-apa. Karena ahlu riya, ahlu takalluf itu begitu. Tapi bisa dilihat orang-orang di perkampungan, omongannya sederhana, nggak ada bahasa akademisi, bahasa, tapi omongannya sangat menyentuh. Kenapa? Ahlul ikhlas emang nurun, ahlus sidqi barakah, sedangkan ahlul riya zulmah, ahlul takalluf wahsyah. Itu begitu. Maka lihatlah kalamnya para nabi. Nabi itu ngomongnya dikit, dikit, tapi kayak kitab-kitab, tulisannya dikit, jabarannya panjang banget. Enggak kayak kita orang, penceramah 2 jam ceramah, tapi waktu pulang ditanya sama bininya, bang, tadi hadis-hadis dari mana? Ada ceramah apa? Aduh rugi mah, kamu akan datang rugi, rugi mah. Lucu banget, 2 jam, cuma dapat lucu doang, 2 jam. Nabi ngomong dikit, bisa 2 jam, 2 jam dikit. Jadi kalamnya daripada orang soleh, meski kurang tertata nampaknya, tapi bernilai tinggi dia. Tapi kalam-kalamnya orang-orang ahlu tasannu itu zulmah dan waksa. Itu begitu. Man lam takun lahu basiratun tahdi, tola ta'abul muallimina wal muaddibina fi. Man lam takun lahu basiratun tahdi, barang siapa tidak ada baginya mata batin, tahdihi, yang memberikan hidayah oleh mata batin kepada dia, tola ta'abul muallimin, maka panjanglah kecapean para guru, wal muaddibin, para pendidik, fihi, padanya. Bila orang itu enggak memiliki mata batin yang bagus, ngaji diajarin berkali-kali kagak ngerti-ngerti, bikin pegel sama guru. Kalau dia tidak punya basirah, maka kita minta sama Allah nur dalam doa supaya pintar. Allah menawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika abadan abada. Biar apa ini baca ini? Biar memiliki basirah. Karena kalau ada basirah, gurunya gampang ngajarinnya, enggak pakai lama-lama, ngaji dikit ngerti, ngaji dikit ngerti, karena ada basirah. Capek kalau enggak ngerti-ngerti. Man takabbara 'alal haqqi wa ahlihi ibtalahu Allah bidzulil batili wa ahlihi. Barang siapa sombong ia atas kebenaran dan atas pelaku kebenaran, niscaya memberikan cobaan akan dia oleh Allah dengan kerendahan, lil batili, bagi kebatilan, wa ahlihi, dan pelaku kebatilan. Fajtamiu alaihi inda dzalika musibatani wa uqubatani, maka kumpul atasnya orang sombong itu ketika yang demikian itu termusibahi oleh 2 musibah dan 2 hukuman. Wa tafutuhu manqabatani wa masubatani, dan luput akan dia oleh 2 keistimewaan dan 2 ganjaran. Saudara, kalau kita sombong ama kebenaran, enggak mengikuti kebenaran, enggak mengikuti orang yang benar, akibatnya nanti kita kumpul ama orang salah dan melakukan kesalahan. Rugi 2. 1 kita salah, 2 kumpul ama orang salah. Kumpul ama orang salah sama dengan salah, begitu. Rambutan busuk kumpul sama rambutan bagus, maka jadi bagus walaupun busuk. Begitulah. Udah 90, tinggal 15 lagi. Besok aja dah. Kayaknya besok malam selesai kayaknya. Ya, malam Jumat aja dah. Malam Jumat kita selesai. Selesai malam Jumat, insya Allah kita sholat tasbih malam Jumat. Kita malam Jumat sholat tasbih, istighosah, berharap Allah berikan kita semua keberkahan Lailatul Qadar.